Hai semuanya, jumpa lagi di dapurku. Di video kali ini aku mau membuat ayam goreng yang super simple tanpa ungkep dan hanya membutuhkan 4 bahan aja. Meskipun tanpa diungkep, ini ayamnya matang sampai ke dalam dan bumbunya juga meresap, rasanya sangat enak. Kalau teman-teman mau tahu cara aku membuatnya, simak videonya sampai selesai ya. Di sini aku ada setengah ekor ayam, beratnya sekitar 350 gram. Kemudian ada telur, aku pakai setengah butir aja. Ada bumbu racik ayam goreng, aku pakai setengah bungkus aja. Dan ada tepung maizena, aku pakai 2 sendok makan. Langkah pertama, ini ayamnya aku sayat-sayat dulu supaya nanti matangnya sampai ke dalam. Untuk sayap, ini aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian pindahkan ke mangkuk, lalu masukkan setengah butir telur, setengah bungkus bumbu racik ayam goreng, dan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah bumbu tercampur rata, diamkan kurang lebih 15 menit. Nah, ini udah siap kita goreng. Di sini aku sudah panaskan minyak yang banyak. Kemudian masukkan ayamnya satu per satu. Saat menggoreng, usahakan si ayamnya ini benar-benar terendam minyak dan juga gunakan api yang kecil aja supaya matang merata sampai ke bagian dalam. Setelah beberapa saat, jangan lupa ayamnya dibolak-balik. Dan kalau sudah kecoklatan seperti ini, ayamnya sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Ulangi proses menggoreng sampai selesai. Ayam goreng bumbu racik sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba di rumah ya. Di sini aku mau makan pakai nasi putih, pakai kerupuk dan sambal ijo. Ini rasanya mantep banget. Sekian ya videoku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.